Pemerintah Kabupaten Cirebon membuka seleksi kompetensi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. 6.000 lebih peserta akan memperebutkan lebih dari 4.000 formasi yang tersedia. Dalam seleksi kompetensi P3K ini, formasi yang tersedia didominasi oleh tenaga kesehatan dan guru. Rekrutmen P3K melalui seleksi kompetensi ini bertujuan untuk mendayagunakan pegawai secara langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta mendukung pelaksanaan program pemerintah. Bupati Cirebon juga mendorong agar para peserta seleksi kompetensi P3K yang sangat antusias ini untuk fokus agar nilai kompetensinya bisa lulus dalam passing grade dan menjadi P3K di Kabupaten Cirebon. Hari ini Bupati Cirebon mengadakan seleksi ASN atau P3K yang daftar 6.500-an yang akan diterima 4.100. Sementara dalam seleksi kompetensi P3K yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon kali ini, dibagi 3 sesi karena banyaknya peserta yang mengikuti seleksi rekrutmen P3K. Bupati Cirebon juga berharap para peserta ini nantinya bisa memaksimalkan kinerja sesuai dengan fungsi saat penempatan kerja. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.